Setelah buah hatinya Al-Razi Rabani Azwan berusia 2 tahun, artis Intan Nuraini mulai canangkan rencana untuk memiliki momongan lagi di tahun depan. Istri Doni Azwan Putra ini berharap dikaruniai seorang anak perempuan untuk menemani putra sulungnya. Bintang film Karena Cinta ini mengaku sengaja menerapkan keluarga berencana KB. Bagi Intan, 2 anak cukup. Namun andai tidak mendapatkan sosok perempuan, ia memastikan niatnya itu bisa saja berubah. Padatnya kesibukan di dunia hiburan tak menyurutkan niat artis cantik Kimberly Rider untuk tetap melanjutkan urusan akademiknya. Ia bahkan mengaku ingin merencanakan bisa melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Sayangnya hingga saat ini, Kim begitu ia disapa belum memutuskan kampus mana yang tepat untuk dijadikan alma maternya kelak. Buat Kim, pendidikan tetap nomor 1. Lantaran itu, ia tak bosan-bosannya mencari informasi sejumlah universitas di luar negeri yang memiliki reputasi tak diragukan lagi. Lama berkecimpung sebagai aktor di sejumlah film, Chico Jericho akhirnya memutuskan untuk tampil di belakang layar. Sebagai jajaran produksi, mantan kekasih Laudia Cynthia Bella ini mengaku mencari bahan cerita juga dari berbagai literatur di berbagai daerah. Artis berdarah Thailand ini tak mau mengeluh apalagi menyerah. Tantangan itu ingin dipenuhi Chico, lantaran ia mulai tak puas lagi hanya tampil di depan kamera. Salah seorang personel boyband CGR Aldi dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan teman duetnya Saisa. Ditemui di sebuah kesempatan di Jakarta kemarin, artis bernama asli Alvaro Maldina Siregar ini tak bisa menjawab. Begitupun Saisa tak bisa berbuat banyak. Diakui keduanya, lantaran sering tampil berdua, banyak fans fanatik CGR yang meminta mereka untuk menjadi sepasang kekasih. Namun harapan itu sulit untuk diwujudkan Aldi. Lantaran ia masih sekolah dan tak mendapat izin dari orang tua untuk urusan asmara.